Sekarang kita masuk melalui Al Maliki Gift, eh. Sebelah dia ada Sony Brand bin Jafar menjual barang-barang bag, minyak atar, barang tembaga, eh. Kita masuk pintu ni lah. Kita pergi ke tu, ada nampak menara, menara Kaabah, eh. Dua. Dia orang ni ada duduk senang lenang. Oh, salon kedai gunting rambut, ah. Gunting rambut sini salon. Berapa rial? How many? 15. 15 rial lah gunting rambut. Cukup botak, ah. Botak 15, eh. Iya, aku ya. RM15. Kalau bawa pokok RM10. Ni WC6, eh. Nak balik nanti perhatikan WC6. WC6, eh. Tu ada siapa tu? Gelandangan ada. WC6, WC7. Nak balik ni dia kena hati-hati, eh. Barber shop. RM15 Malaysia lebih kurang RM20 lah. RM20. Dima Perfume Arauda. Arauda Carpet. Dia boleh si 6. Ni pakai topi. Zahrat Al-Raudah Farmasi. Kena berhati nak balik nanti. Kalau tidak, tak jumpa. Tak jumpa. Ni jual SIM card. Jual SIM card. WC8. Nara 2, 4, 6, 7, ha. 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tauhid International Hotel. Ini polis dia. Polis dia.
Okay, kita ikut kiri. Darah Tauhid Intercontinental Tauhid. Bus station ada bawah. Bus station. Pagi ni kita pusing di luar Masjid Haram. Luar Kaabah. Ini orang Indonesia. India. Macam India. Kita pusing keliling depan hotel. Ada yang rehat, ada yang beribadah, ada yang tawaf, sa'i, Bukit Safa. Zain. Kita ikut sini. Ada yang berehat atas kerusi. Yang duduk atas lantai pun ada. Yang datang daripada ujung sana. Ini jemaah daripada mana ni? India. Bukan. Pasal ada tulisan Jawi. Bangunan tinggi keliling Kaabah. Dulu pernah duduk hotel Jannah Dariah, ada runtuh, ada roboh. Tambah besar Masjidil Haram. Bolehlah minta doa. Ajat. Ada yang datang untuk dapatkan cahaya mata, yang belum mendapat cahaya mata, temukan jodoh, yang masih lagi mencari jodoh. Jadi di sinilah. Yang ada nak jadi kaya, temu jodoh, kenaikan pangkat, macam-macam impian.
kawan-kawan, ada yang kirim WhatsApp minta doakan panjang umur, murah rezeki. Iman, Allah.